Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para petani karet dan petani sawit. Ketemu lagi dengan saya Mas Jani. Video kali ini saya akan pembuktian racun atau herbisida yang kemarin ya Mas ya. Jadi saya akan membuktikan untuk meracun di pekarangan rumah. Enggak di kebun karet ya Mas ya. Masalahnya yang kebun karet masih rumputnya masih agak bersih lah. Jadi saya akan pembuktiannya. Yang saya akan buktikan yang racun jam up kemarin Mas ya. Jam up kemarin. Jadi saya beri hatahukan juga. Kemarin kan pengaplikasian racun rumput dengan air kelapa, garam, sunlight, dan pupuk urea ya Mas ya. Nah ini saya sarankan kalau setelah pemangkaian nanti kita harus wajib mencuci stainless cap kita Mas. Jadi supaya tidak nanti berkarat. Masalahnya kan kemarin kan ada pupuk ureanya kemarin. Jadi saya sarankan habis pemakaian harus dicuci pakai sabun Mas ya. Oke lah Mas, kita lanjut pengisian ya. Kita buktikan. Jadi pakai ini sekitar penuh 200 cc Mas ya. Jadi saya akan kasih 2 tutup ini, jadi cc-nya 400 Mas. Ya, Mas, penuh kan? 400 Mas ini Mas. Jadi saya di sini memakai air hujan supaya matinya cepat Mas ya. Kita pakai air hujan yang ada di wadah drum Mas. Kita pakai yang masih yang manual Mas ya. Sekarang itu kan zaman sudah maju. Sekarang cap pun ada yang elektrik. Tetapi saya masih memakai yang kita gunakan seadanya aja lah ya. Oke Mas, kita langsung ke pekarangan langsung ya.